PNS Spring Sewu Lampung hilang, ditemukan dalam kondisi linglung. PNS Spring Sewu yang dilaporkan hilang, akhirnya ditemukan. PNS bernama I Gede Made Adirinata ditemukan di Jakarta. Saat ditemukan tokoh adat dan jajaran Polres Lampung Tengah, I Gede Made Adirinata dalam kondisi linglung. Penemuan I Gede Made Adirinata diketahui dari video yang beredar di media sosial. Berdasarkan video yang didapat dari tim pencari PNS Spring Sewu, terlihat I Gede Made Adirinata ditemukan sedang duduk di pinggir jalan mengenakan jaket hitam dan celana krem. Lantas tim pencari menghampirinya dan memberinya air minum. Kemudian, dalam video berikutnya, I Gede Made Adirinata sudah berada di dalam mobil yang diketahui sedang dalam perjalanan menuju Lampung. Dari keterangan tim pencari, I Gede Made Adirinata saat ditemukan hingga perjalanan menuju Lampung dalam keadaan sehat. Sedikit lupa-lupaan atau linglung, semoga lekas pulih dan kembali ngantor, kata tim pencari.